Siang, teman-teman. Mari kita makan siang nih. Aku ada goreng ranginang nih ya. Ada goreng tempe, bacem, capcay sosis goreng, ada ikan goreng ya, sambal kecap. Oke, selamat makan, teman-teman. Ini sambal kecapnya. Ini ikan goreng yang bos saya goreng. Wangi banget nih. Saya kalau hari kecil tuh, kalau kecil-kecil dulu makan sama ranginang, teman-teman. Enak nih. Ayo teman-teman, mari sama-sama makan. Makan mah dengan apa aja. Yang penting sehat. Ini ikannya kayak ikan itu ya. Kayak ikan sarden ya. Wangi. Temenku dulu sering digigit sambal ya, sambal balado. Kalau saya cuma sama sambal kecap aja, sama sambal kecap aja udah sedap. Malah enakan makan sama ranginang. Wangi. Goreng ikannya maknyus nih. Harum banget. Ya, harus hati-hati. Cucuk ya. Ada goreng tempe, ini belum juga. Wah, mana nih? Paling nanti kasih ke air separoh. Sama ikan aja separoh lah warungnya. Cepat kalau makan sama. Udah mau habis kan? Nenek kakek sama ayam, sama kukus, nangka, nangka, labu kuning, sama apa ya? Daging babi masak kecap ya. Terus apa lagi? Nanti. Jam 11 dan mereka sudah makan. Saya kasih lebih awal, kita belakangan apa? Kan sayurnya nih.
Yang doyan sosis tuh anak-anak. Makan ayam ikan separuh teman-teman warung. Enggak makan tempe goreng nah. Kalau tempe goreng dijambal aja enak. Ini separuh lagi tuh nanti malam perutnya nggak muat soalnya tadi saya sudah makan rengginang. Oh, udah makan buah pir ya teman-teman, seperapa tadi. Nenek saya dikasih buah pir nggak mau, dia dilepeh-lepeh itu. Jadi saya ganti pisang aja. Udah ini. Tinggal kasih air ah. Saya kasih air. Sosis gorengnya, tempenya, sama rengginang. Makan sayur nggak apa-apa lah. Ini ada daging ayamnya juga teman-teman. Oh, ini ayam, daging ayam yang udah di sini bilang disap-isap ya, udah digodok dari pasar ya. Saya beli satu ekor. Ada baksonya juga nih. Teman-teman, terima kasih ya. Selamat makan siang. Sehat selalu. Dan tetap beraktivitas. Bye bye.